Batu-batu itu dibuat oleh siapa ya? Baru-baru ini, warga Sukabumi dihebohkan dengan temuan puluhan tumpukan batu di aliran sungai Cibojong, Desa Jaya Bakti, Sukabumi, Jawa Barat. Karena dirasa tidak rasional, banyak warga yang menghubungkan temuan ini dengan hal mistis. Tumpukan batu misterius tersebut dilaporkan ditemukan oleh warga pada hari Kamis, tanggal 1 Februari lalu. Tumpukan batu tertata rapi di beberapa bagian aliran sungai. Temuan tersebut langsung menghebohkan warga. Masyarakat langsung mempercayai adanya kekuatan mistis. Bahkan ada yang percaya bahwa batu-batu ini merupakan ulah dari siluman kera putih. Banyaknya kisah mistis ini membuat sebagian orang takut bahwa kumpulan batu ini dapat menyebabkan musyrik. Akhirnya, tumpukan batu itu pun dibongkar oleh pejabat musyawarah pimpinan kecamatan Cidahu. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!